Ini kita mau masak ayam ayam masak kecap ya teman-teman. Nah, kita di sini ada satu ekor ayam yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita ada bawang merah, bawang putih dan juga bawang besar. Oke, kita juga ada daun bawang. Ini di skip kalau tidak mau ya teman-teman, bisa aja. Dan saya juga akan masukkan kentang nanti. Kentang, saya masukkan juga saus tiram sedikit. Kita akan tumis pakai ini, margarin ya. Saya akan tumis bumbunya pakai ini. Kita juga ada kecap manis dan juga kecap asin. Nah teman-teman, ini dia bahan-bahan yang kita sudah potong ya. Ini ada kentang, ada daun bawang, ada bawang besar yang sudah kita potong, bawang merah kecil, dan juga ada bawang putih. Sekarang kita mau menumis, kita tumis pakai ini ya. Mula-mula kita panaskan kuali dan masukkan margarin. Ini pengganti minyak ya teman-teman, masukkan dua secukupnya. Masukkan bawang besar, kita tumis sampai layu ya teman-teman. Bawang besar, bawang merah, ini tuh wangi sekali teman-teman. Sekarang kita masukkan ayam. Kita kacau-kacau dan biarkan sekejap. Masukkan air secukupnya ya. Masukkan 2 sendok saus tiram, kecap asin secukupnya. Ini pengganti garam ya teman-teman. Ini di skip juga boleh. Kalau mau pakai garam bisa, mau pakai ini kecap asin boleh. Kemudian kecap manis. Nah teman-teman, karena warnanya kurang hitam, kurang pekat gitu, saya tambahkan ini sedikit kecap ini. Ini tidak ada rasa teman-teman, cuman dia hitam pekat. Ini tak ada rasa ya teman-teman, dia hanya pekat saja. Teman-teman, kalau warnanya kurang hitam, kurang apa gitu, boleh tambahkan kecap ini. Nah, ini tuh tidak ada rasa teman-teman, ini cuman warna hitam pekat. Teman-teman, saya masak ayam kecapnya ini, saya tidak letakkan garam, tidak letakkan perasa, karena tadi kita udah letakkan kecap asin dan juga saus tiram, jadi rasanya tuh udah enak banget ya. Selamat mencoba, jangan lupa cek rasa. Sekarang masukkan daun bawang. Ini tuh udah matang. Nah ini dia ayam kecap margarin kita udah siap teman-teman.